Nah, kita pergi. Nih, kita mau kemana? Kenapa sih kita harus keluar dari rumah? Mami juga nggak tahu harus kemana. Rumah kita kan udah di situ sama Bang. Yaudah yuk, kita jalan aja yuk. Yuk. Eh, Bu Meli, mau pada kemana? Eh, Pak Ade, gak tahu nih kita juga mau kemana. Loh, terus Bu Meli kenapa sedih? Iya nih Pak Ade, kita jadi miskin sekarang. Rumah kita disita sama Bang. Oh gitu, ya udah kalau gitu saya pamit ya. Iya Pak Ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo nah sini nak, awas hati-hati. Iya Mi. Asma. Nah, kita duduk dulu yuk. Ima lapar banget, pengen makan. Aduh, Mami cuma punya uang segini, kita harus awet-awet. Ya udah beli roti aja ya buat ganjal perut. Ya udah Mi, Ima beli roti dulu ya ke warung. Assalamualaikum. Salam. Wah, aku bagi tiga ah, buat Mami sama Karya. Mi, aku beli roti. Kita bagi tiga ya. Ya udah Ima, sini Mami buka ya. Ya udah, ini buat Ria ya. Yuk kita makan rotinya. Yaudah, kita jalan lagi yuk. Ayo, Mi. Nah, itu ada karung. Mi, kenapa? Itu karung buat apa, Mi? Kan sekarang kita gak punya uang. Gimana kalau kita mengutin botol bekas buat makan kita sehari-hari? Ya udah, Mi. Aku mau. Ya udah, kita berpencar yuk. Iya, Mi. Nah, itu ada botol bekas. Ya Allah, aku masih gak nyangka kehidupan aku berubah kayak gini. Nah, mana ya botolnya? Ini nih. Loh, Hilma? Tante Tia? Hilma ngapain di sini mengutin sampah? Iya Tante Tia, sekarang Mami Meli jadi miskin gara-gara rumahnya disita sama Bang. Oh gitu. Ya udah Tante Tia pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini banget, nasib aku. Eh Ria, kamu lagi ngapain? Aku lagi mengut botol bekas ya, nak. Kenapa? Oh, sekarang kamu jadi miskin ya, Ria? Iya. Eh, ngomong-ngomong, kok kamu gak budak lagi sih? Sejak kapan aku budak? Kan aku emang gak budak, Ria. Enggak deh, salah deh. Harusnya kamu tuh budak ya, nak.
Nih, si Ria ngeyel deh. Ini buktinya aku bisa dengar kamu. Tapi ya juga sih, apa dari kemarin aku ya yang salah? Yaudah ya, Nak, aku mau ngambilin botol dulu ya. Ya udah Ria, aku juga mau ngapel ke Ayang Dinda. Iya ya, Nak. Duh. Aku mau kemana lagi ya? Nggak panas lagi. Nah, aku mencoba ngemis lah ke mobil itu. Di sini ada orangnya nggak ya? Pak. Ria? Ria? Hah? Kok keluarga Pak Jeko jadi kaya? Enggak. Enggak mungkin. Ya Allah, Ria. 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 Ria bangun. Ria. Ria bangun, Ria. Ria. Ria bangun, Ria. 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 Ria bangun, Ria. 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 Ria bangun, Ria. Astagfirullah. Ria, ayo pulang. Ini udah mau maghrib. Pak Mali tahu tidur di sini. Iya, Pak Jeko. Untung cuma mimpi. Udah, Ria pamit pulang ya, Pak Jeko. Iya, hati-hati, Ria. Aduh. Ayo, Nak, pulang. Ya, Pi. Ima, kemana sih Teh Ria? Kok belum pulang-pulang? Udah maghrib. Mami! Ih, kamu tuh kemana aja sih? Ih, masa kemarin aku mimpinya serem banget sih? Apa itu pertanda ya? Aku mau jadi miskin. Ih, gak mau deh. Masa nanti aku mengut-ngutin botol sih? Ima, Kak Ria mana sih? Gak tahu Mi. Nah, itu Kak Ria. Ria? Iya, Mi. Ria, kamu belum makan siang ya? Mami cariin dari tadi. Males, Mi. Aku tuh lagi mikirin mimpi aku yang semalam. Emang kamu mimpi apa sih? Sini-sini cerita sama Mami. Iya, Mi. Emang kamu mimpi apa? Kita tuh jadi miskin, Mi. Terus kita tuh mulungin botol. Ya pokoknya gitu deh. Ih, gak mau mimpinya kayak gitu. Mungkin itu tuh pertanda biar kakak tobat. Gak jahat lagi. Kalau kakak gak jahat, nanti siapa dong yang jahat lagi di cerita Jeko? Ya juga sih. Tapi terserah kakak deh. Eh, itu ada Bu Meli. Kita kesana yuk. Bu Meli, lagi pada ngapain? Ini Pak Jeko lagi ngobrol santai aja. Wah, seru. Boleh gabung gak? Yaudah, sini Pak Jeko. Sini, Nak. Duduk sini. Hei, Aldi. Pulang. Udah sore. Loh, pada kumpul pada ngapain ini? Biasa, Pak Ade. Lagi ngobrol-ngobrol santai. Pak Ade mau kemana? Tadinya sih saya mau pulang. Cuman, kayaknya di sini rame. Saya gabung dulu deh. Ya udah Pak Ade. Sini gabung. Boleh, Pak. Kayaknya kalau ngerujak enak ya. Eh, itu ada Teh Tia sama Pak Dian. Suruh kesini aja. Pak Dian, sini. Gabung. Oh iya, ayo ke sana. Duh, orang-orang pada kemana sih? Sepi banget. Eh, Yana, mau kemana sendirian aja? Apa Bu Meli? Aku suruh nyanyi di depan kalian. Gak mau ah, malu. Nggak pernah nyambung kalau ngomong sama Siana. Apa? Aku joget. Ya udah deh, aku joget. Nah, kita pergi yuk. Nih, kita mau kemana? Nah, kita pergi yuk. Nih, kita mau kemana? Om, setelah dia, Teh.
Eh, Pak Ade, gak tahu. Mi. Iya, Pak Ade, soalnya sekarang kita jadi miskin. Rumah kita dijual sama bank. Oh, bisa. Iya nih, Pak Ade, soalnya kita jadi miskin sekarang. Rumah kita disita bank. Oh, kan sekarang kita gak punya uang. Kan kita sekarang gak punya uang. Apa buat sih? Makan. Kan sekarang kita gak punya uang buat makan sehari-hari. Seharap berblam-blam. Kan kita sekarang gak punya uang. Gimana kalau kita mengutin botol bekas? Mana ya botolnya? Nah, ini dia botolnya. Loh, Hilma? Iya, Tante Tia, sekarang Mami Meli, Mami. Iya, enggak apa-apa. Ria dinanya. Oh, sekarang. Bilang deh, Mas. Sejak kapan aku budek? Kan aku budek. Enggak deh. Seharusnya. Iya deh. Tapi ya sih. Apa aku dari kemarin yang salah? Yaudah ya, Nak, aku mau ngeliatin sampah dulu ya. Sampah, Pak. Tapi iya juga sih. Apa dari kemarin aku yang salah ya? Yaudah ya, Nak, aku mau ngambilin sampah dulu ya. Sampah, Pak. Sampah lagi gak tuh? Betul. Tapi iya juga sih. Apa dari kemarin aku yang salah ya? Yaudah ya, Nak, aku mau ngambilin botol dulu ya. Dia yang nyawas ya. Awas ya, kalau misalkan kalian belum subscribe, kalian harus subscribe. Cepat. Deh. Ih. 2, 3. Aduh, Mami cuman kayak. Iya, Pak. 3. Aduh. Seriwai. Iya, Pak. Iya, iya. Kalau kecil mah lewat ya. 2. Duh, Mama. Mama. Mama Cina. Ya udah nih, Ima ganjel. Ganjel, wey. Ganjel perut. Ya udah, buat ganjel perut, Ima beli roti dulu. Perut. Ya udah, Ima nih, ini. 2, 3. Ya udah nih, buat ganjel. Ya udah nih buat ganjel perut, turut. Beli roti aja. Ya udah, Ima, sini mau buka. Yaudah, Ima, sini Mami buka ya. Yaudah, Ima, sini Mami buka. Ini buat. Merocor. Yaudah, ini buat. Ria cepetan lah tuh. Belum puas lah, belum puas. Ya udah, ini buat Ria. 2, 3.